Menang kita jumpa lagi di Avid by Kuliner. Kita masih ada di Kroya Cilacap. Kalian yang baru menemukan channel saya ini, jangan lupa untuk subscribe ya guys ya. Kemudian juga bantu saya untuk mendapatkan 100.000 subscriber ya guys ya, buat silver button. Udah lama masa nggak silver guys. Ayo bantu guys. Oh ya, hari ini kita mau kulineran lagi dan kita mau mencoba makanan yang khas Jawa Tengah ini guys. Makanan ini cenderung pedas dan manis. Jadi makanan apa itu guys, kita langsung saja. Udah lapar ini ya guys ya, udah siang juga. Kita langsung saja guys, ayo ikuti guys. Sobat Madang, kita sudah bersama dengan Ibu Lili. Ini adalah owner dari Gudeg Bu Lili ya Bu ya? Ya betul. Kita juga pernah kesini guys. Jadi beberapa tahun ke belakang kita pernah mereview juga gudegnya Bu Lili ini. Kita kembali lagi buat mencoba Gudeg Bu Lili lagi. Ini masalahnya dulu kan channel YouTube saya itu kena hack, kita ambil lagi. Konten-konten yang Bu Lili kan masuk yang mengangkat juga channel saya dulu. Jadi kita kembali lagi karena rasanya emang otentik banget Jogja. Karena kita ambil kulinernya juga Jogja sih. Iya, tanya-tanya Bu sedikit ya Bu ya. Jadi buat Sobat Madangku yang mau kesini nih Bu. Ini ancer-ancernya mana ini Bu? Di jalan apa itu? Ini Jenderal Sudirman dari perempatan Air Mancur Kroya, depan Puskesmas Kroya, nggih. Depan Puskesmas Kroya ada Jogja Bu Lili. Monggo Sobat Madangku dipersilakan untuk kesini mencoba rasa dan khasnya dari Gudeg Jogja ini. Menu-menunya Bu, ini Sobat Madangku pengen tahu ini. Oh iya, menunya bisa kita ambil dari menu yang ekonomi ya, acara Jumat Berkah, ataupun mungkin dari nasi pokok yang kecil ya, dari ekonomi, dari harga mulai Rp12.000, Rp15.000, Rp18.000, ada yang Rp20.000 sampai Rp25.000. Buat jam buka, jam tutupnya Bu, jam berapa Bu? Kalau kita buka jam 9 ya, jam 9 pagi sampai jam 16. Jadi kita mulai ready jam 9, tutup jam 16. Jam 16, jam 4 sore ya. Sekarang lagi booming itu Bu, ada gudeg mercon. Ah. Nah, itu Ibu pernah coba nggak buat inovasi ke gudeg mercon gitu? Bisa, kita bisa juga. Gudeg mercon itu semacam gudeg dengan rasa level yang tertinggi itu, yang pedas sekali. Bisa juga kalau mungkin ada yang request gudeg mercon di Gudeg Bu Lili, siap kita ready-kan. Saran ya Bu ya? Ya. Gudeg mercon itu banyak loh Bu yang cari. Ya. Oke, okay. Nanti kita ready-kan jika ada Sobat Madangku yang mau request gudeg mercon. Kita mau tahu ini udah bisa delivery order atau belum ini Bu? Bisa, kita bisa. Kita ada kebetulan ada GrabFood di sini ya. GrabFood bisa, GoFood juga bisa, ada Shopee juga bisa, atau kemungkinan bisa langsung ke sini ya. Kita bisa langsung pakai WhatsApp kita di sini ya. Nomornya ada, nomornya di sini ya. Nomornya bisa itu langsung bisa di Gudeg Jogja Bu. Di sini itu yang paling itu kan ayamnya Ibu ya. Hah? Ayamnya ayam kemudian ada kreceknya ya Bu ya. Krecek ada, telur kecap, telur lonyong ada, tempe tahu bacem ada, opornya juga siap ada. Oke, jadi kita udah lapar banget nih, udah siang. Jadi kita langsung coba aja ya guys ya. Kita coba Gudeg Bu Lili. Jadi kita lanjut ke sesi berikutnya. Telurnya siap. Namanya telur apa itu Bu? Ini telur lo ini yang ini telur lo-nya. Lo-nya? Ya, telur kecapnya, telur lo. Kalau orang Jogja itu telur lo ya. Ini gudegnya, ini tahunya, dan ini ayamnya. Ayamnya suwir ya. Untuk ayam suwir, jangan lupa sambal kreceknya. Yang ini yang bikin enak ini. Keceknya nah, monggo Sobat Madangku nih dicoba nih. Nah, ini cabenya ya.
areh kentalnya nih yang, ya ini yang bikin enak ini areh, ini. Nah ini yang bikin enak nih, monggo nih yang bikin enak ini ya. Jangan lupa udah ada rawitnya, barangkali ada yang pedas ya. Ini kita tambah sambalnya. Nyonya situ baru oke. Siap dikudek dulu. Sendoknya untuk siap saji. Oke Sobat Madang, kita sudah disajikan ini, ada sudah ada di meja makan nih guys ya. Ini namanya gudeg Bu Lili, makanan khas dari Jogja. Ini gudegnya tipikal gudeg yang kering ya guys ya, sedikit kering. Ini kondimennya ada gudegnya nih guys ya. Ini adalah gudegnya, gudeg Jogjanya ya. Kemudian ada telur kecap. Ini telur kecapnya ya guys ya. Kemudian ini ada ayam, ayam suwir. Ini kalau di Jogja opor putih ya guys ya. Jadi opor putih itu ayam kampung yang di opor, namun warnanya putih karena pakai santan. Dan kemudian ada tahu bacem. Ini tahu bacem. Dan ini adalah primadona dari gudeg. Wow. Selain gudegnya ini ya, jadi primadonanya juga ini ya guys ya. Ini adalah krecek ya guys ya. Ini namanya krecek. Ini namanya krecek. Kalau kalian belum tahu ya, jadi krecek itu adalah kerupuk ya guys ya. Jadi kerupuk kulit sapi yang dimasak ya, yang dikukus, kemudian dicampur dengan bumbu-bumbu langsung mengembang dan kenyal-kenyal seperti ini guys. Kita langsung saja coba guys, gudeg dan ayamnya original. Bismillahirrahmanirrahim. Ciri khas gudegnya itu terasa banget guys. Jadi karena gudeg ini terbuat dari rempah-rempah dan ada harum-harum dari daun jati ya guys ya, karena gudeg itu wajib pakai daun jati guys. Jadi dalam memasak gudeg itu memerlukan waktu yang sangat lama guys, bisa sampai 12 jam mungkin atau 9-12 jam. Dan ini gudegnya dimasak dengan daun jati, kemudian dimasukkan rempah-rempah, kemudian ini juga telurnya juga masuk ke situ juga guys. Jadi itu membutuhkan waktu yang sangat lama banget ya guys ya. Jadi wajar kalau harga gudeg itu rada lebih dari makanan-makanan lainnya ya guys ya. Buat telurnya kita coba, ini telur kecap ya guys ya. Jadi teksturnya ini pulen, lembut. Kita coba, bismillahirrahmanirrahim. Teksturnya pulen, lembut, kemudian juga rasa dari bumbunya itu rasa banget ya guys ya. Jadi putih telurnya juga udah meresap bumbu-bumbunya. Kemudian juga bacemnya nih guys. Bacem tahunya, rasanya cenderung manis ya guys ya. Jadi ini khas banget, jadi makanan khas dari Jogja emang manis. Untuk ayamnya juga lembut ayamnya. Kita sekarang mau racik ini guys sama sambal. Ini karena di Cilacap ya guys, jadi makan kalau nggak pakai sambal nggak mantap guys. Kita langsung campurkan saja guys. Telur sama sambalnya guys, pakai gudegnya ya. Oke, satu suap buat kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Gudeg Jogja ini lebih cenderung ke manis ya guys ya, jadi lidah orang Jogja itu sangat suka dengan manis. Primadona ini ya guys ya, ini adalah kreceknya guys. Ini biasanya kreceknya itu ada itunya ya, ada apa, kacang tolo ya biasanya. Ini kreceknya biasanya ada kacang tolonya ya Bu ya? Ada, kalau nggak suka ya? Iya, kita nggak suka. Oke, jadi biasanya orang Cilacap itu ada nggak suka kacang tolo ya? Iya,
Nah, jadi kalau di Jogja itu emang lengkapnya biasanya ada kacang tolonya, kemudian jarang pakai sambal biasanya. Kalau Cilacap itu wajib pakai sambal. Kita coba ini kreceknya ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap, jadi ini pakai cabai guys, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gudeg ya guys, pakai krecek, pakai cabai jenisnya, jenisnya nonjok banget ini. Gudeg Jogja Bulil ini cuma ada satu di sini apa ya? Cuma sini. Jadi ini cuma satu-satunya di Kroya. Jadi kalau kalian warga Kroya yang mau cari gudeg, di sini tempatnya. Buat pemesanan secara online juga udah ada, jadi kalian bisa langsung cari di aplikasi, ada Shopee, Grab, GoFood. Kemudian kalau delivery order dari WA juga ada. Namun lebih mantap kalau kalian langsung ke sini guys. Jadi lokasinya ada di depan Puskesmas 1 Kroya. Satu-satunya gudeg ya gudeg Bulili ini guys. Kita mau habisin dulu ya guys ya. Namun kita akhiri sampai di sini video kita. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai dan kalian ikuti terus perjalanan kuliner kita guys. Jadi masih banyak kuliner-kuliner yang masih harus dieksplor oleh Avid by Kuliner, tentunya di kawasan Cilacap ini. Kalau ada saran atau kritik, kemudian ada saran-saran kuliner yang enak di daerah kalian, kalian bisa sarankan langsung di kolom komentar atau inbox atau chat langsung di media sosial saya di bawah ini ya guys ya. Oh ya, buat kalian yang baru menemukan channel saya ini, jangan lupa langsung subscribe dan bunyikan lonceng ya guys ya. Jadi bantu saya untuk 100.000 pertama untuk mendapatkan silver button dari YouTube. Oke. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dan see you next time guys.